kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin mengupdate tanaman cabai saya yang 7 hari sebelumnya sudah saya lakukan pemupukan menggunakan pupuk NPK, kemudian saya tambahkan pupuk urea. Hasilnya seperti apa? Maka dari itu tonton videonya. Buat teman-teman yang baru menemukan channel saya Heri Petani Indonesia, silahkan like, komen, dan subscribe. Siapa tahu video-video yang kami upload bermanfaat dan bisa memberikan tahap-tahap pembelajaran untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan sore kali ini saya sedang mengupdate tanaman cabai saya kaliber dan juga ori 212. Dan ini teman-teman untuk kondisi tanamannya setelah saya lakukan pemupukan menggunakan NPK 16-16, kemudian saya tambahkan pupuk urea. Teman-teman, pemupukannya sudah saya lakukan 7 hari sebelum video ini saya buat teman-teman, dan alhamdulillah tunas-tunas barunya sudah mulai bermunculan dan sekarang buahnya juga sudah mulai memerah lagi. Berarti tanaman cabai yang sudah berbuah ataupun sedang berbunga juga bisa dilakukan pemupukan menggunakan pupuk NPK 16-16, kemudian ditambahkan pupuk urea. Yang sering saya bilang, walaupun tanaman sudah mengeluarkan buah, kemudian bunga-bunganya juga sudah mulai bermunculan, dipupuk menggunakan pupuk yang mengandung nitrogennya tinggi tidak masalah. Yang terpenting dosisnya disesuaikan, karena tanaman yang sudah mulai berbuah ataupun memasuki fase generatif itu pun juga masih membutuhkan munculnya tunas-tunas baru. Tujuannya apa? Agar setelah buah itu dilakukan pemetikan, tunasnya itu sudah mulai mengeluarkan calon bunga-bunga lagi karena tunas-tunas baru sudah mulai bermunculan. Tapi dengan satu syarat, yaitu dosisnya disesuaikan, jangan terlalu tinggi. Memang kemarin kalau kita lihat adalah pupuk NPK 16-16 adalah pupuk seimbang, kemudian pupuk urea pun nitrogennya juga sangat tinggi sekali dibandingkan pupuk NPK. Tapi jika dosis itu disesuaikan, insya Allah tidak akan membuat buah ataupun calon bunga itu rontok. Karena apa? Jika dosis itu disesuaikan, biasanya tanaman itu akan mengeluarkan tunas-tunas baru yang bertahap ataupun perlahan-lahan. Tujuannya apa? Kenapa kemarin saya melakukan pemupukan menggunakan pupuk NPK, kemudian saya tambahkan pupuk urea, sedangkan pupuk urea unsur N-nya lebih tinggi. Tujuan kami adalah agar tunas-tunas baru seperti itu bermunculan dan daunnya pun juga masih sangat hijau sekali, karena nitrogen itu fungsinya juga bisa menghijaukan daun, di samping ada manfaat-manfaat lain di pupuk tersebut. Kemudian pupuk urea sendiri,
Itu pun juga bagus sekali untuk daun. Biasanya daunnya itu hijau-hijau pekat, teman-teman, yang seperti teman-teman lihat. Tanamannya sehat, kemudian calon bunganya bermunculan, tunas-tunas baru pun juga masih bermunculan, dan alhamdulillah buahnya sangat lebat sekali. Dengan menggunakan pupukan yang pertama di fase generatif yaitu ZA sama SP36, kemudian pupukan yang 7 hari sebelum video ini saya buat, saya menggunakan NPK 16 16, kemudian saya tambahkan urea. Sama sekali tidak ada rontok, itu buah-buah yang baru sudah bermunculan semua, berarti menandakan bunganya itu tidak rontok. Tapi dengan satu syarat, yaitu dosisnya disesuaikan. Kemudian langkah-langkah apa untuk kedepannya perawatan taman cabai ini, saya selalu berpesan kepada sahabat-sahabat tani semua, khususnya pemula ini, taburkan kapur dolomit jika cuaca setiap hari diguyur hujan. Dan ini buah-buahnya juga sudah mulai memerah kembali, teman-teman. Insya Allah besok juga akan saya lakukan pemetikan yang ke-14 kalinya. Mudah-mudahan hasilnya pun juga bagus, harganya pun juga bagus. Jika ada teman-teman menanyakan satu pohon dapat berapa kilo, kemudian berapa ratus pohon dijualnya, satu kilonya berapa, sebenarnya di sini saya hanya ingin mengajak teman-teman semua bagaimana tata cara merawat tanaman cabenya. Kalau masalah rezeki itu sudah urusan Allah, teman-teman. Walaupun tanamannya subur, kemudian buahnya lebat, jika harganya itu turun ataupun di bawah 20.000, itu pun juga bagian rezeki yang Allah berikan buat kita atas jerih payah merawat tanaman cabai sampai berbuah. Jadi intinya seperti itu. Jika sahabat-sahabat tani semua menanam cabainya karena harga itu mahal, nanti yang ada di saat harga cabai itu turun, teman-teman semua malas untuk merawat tanaman cabai tersebut. Tapi jika kita berkebunnya dari hati, kemudian merawat tanaman dengan keikhlasan kita, ketekunan kita, dan mempunyai tanggung jawab untuk apa yang kita tanam ataupun tanaman yang kita tanam, insya Allah semua akan membawa keberkahan. Mungkin hanya ini, teman-teman, yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Niat kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman, tidak ada niat sedikit pun dari kami untuk menyinggung perasaan teman-teman semua. Mari berkebun, bercocok tanam, kemudian rawat tanaman itu sebaik mungkin. Insya Allah akan mendapatkan rezeki yang berkah, karena kita sebagai manusia hanya berusaha, berdoa, kemudian rajin merawat tanamannya, insya Allah Allah akan memberikan rezeki dari hasil jerih payah kita sendiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat sahabat-sahabat tani, salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.